Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan Irfan Hakim sempat diisukan renggang. Hal itu mencuat sejak permasalahan rumah tangga Lesti dan Billar mencuat ke publik. Billar melakukan KDRT hingga membuatnya jadi bulan-bulanan. Bahkan kala itu, acara yang digawangi oleh Irfan sampai memutus kontrak dengan Billar dan diumumkan secara langsung. Irfan sendiri menjadi salah satu pembicara yang mengumumkan Billar didepak dari acara ajang pencarian dangdut tersebut. Namun tak disangka, kini mereka akhirnya kembali terlihat bersama. Ketiganya bertemu di acara pernikahan rekan artis yang tak lain Sahrul Gunawan. Lesti dan Billar kompakan pakai busana bernuansa gelap, sedangkan Irfan memakai atasan batik. Pada slide pertama, Lesti dan Billar serta Irfan mejeng bareng pasangan pengantin. Lalu barulah pada slide ketiga hanya Lesti, Billar dan Irfan saja yang berpose. Irfan bahkan tak lupa mengajak serta menggendong putra sang pedangdut, Baby Litter. Kondangan sampai beres banget, sampai semua udah dibersin hahaha. Sekali lagi selamat Sahrul Gunawan dan Dine Pearl, tulis Irfan Hakim dalam keterangan foto. Tak berhenti di situ, pada postingan terakhir Irfan juga memasukkan video singkat pertemuannya dengan Lesti dan Billar. Lesti tetap terlihat hormat ke Irfan dengan menyalami ang presenter. Sedang Billar mulanya dikira ngacir. Sampai-sampai Irfan bertanya-tanya, "Kok dia nggak ke gue?" celetuk Irfan. "Haoh diajak," sahut Billar sambil tertawa yang kemudian memutar badan dan bersalaman lalu memeluk Irfan. Keduanya pun saling melemparkan senyum dan tawa meski tampak sedikit canggung. Sontak saja postingan Irfan tersebut langsung ramai menjadi sorotan. Netter kembali ikut bahagia hubungan Lesti Billar dan Irfan akhirnya ditunjukkan pada publik bahwa mereka baik-baik saja. Meski tak sedikit yang tetap mengungkit soal Irfan umumkan Billar tak lagi bisa muncul di televisi khususnya acara pencarian bakat dangdut yang juga digawangi olehnya. Alhamdulillah kalian kembali akrab, semua urusan pribadi adalah hak privasi kalian, sebagai fans gak berhak sedikit pun ikut campur Leslar mau berhubungan baik dengan siapapun, apalagi ya Irfan adalah termasuk keluarga dekat Lesti selain keluarga Kejora, komen seorang netter. Jadi ingat waktu dia ngumumin boykot, seloroh yang lain. Masya Allah Papa Billar dan Bunda Lesti hatinya baik banget kepada siapapun itu, hatinya seluas samudra, sehat-sehat ya kalian bertiga Leslar family, kami Leslar lovers makin sayang sama kalian, amin ya Allah, tambah lainnya. Aa Irfan kek canggung salaman sama Bang Bayi, mudahan ini awal YG baik untuk Leslar dan A Irfan kedepannya, semoga bisa ngonten bareng lagi ya, imbuh netter yang lain lagi.